kita unboxing. Apa sih? Iya, ini udah dikirim dari yang paket pertama dan disimpan. Emak baru mau pakai karena beberapa peralatan sudah lama dan sudah mami buang. Ini ada berapa model nih? 4 ya. Buat apa aja nggak tahu. Ini ada tutupnya sama tangannya nih. Apa sih pegangannya? Oke deh. Gini nanti jadinya. Made in Korea, Korea. Bukan Korea ya, Korea. Oke, ini ternyata so simple. Jadi tadinya tuh Mami pikir dia dijepit di sini, ternyata no ya. Jadi dia tuh dijepit, ininya terpisah, pegangannya terpisah dengan setiap ininya, dan ternyata makainya itu dicantolin kayak gini, terus ada kayak dijepit di bagian bawah, jadi biar kuat gitu loh. Nah, kalau udah kayak gini tuh super kuat banget. Jadi kalau mau pakai yang ini tinggal copot kayak gini. Nah, itu ada tombolnya dipencet. Terus udah copot kan? Dipasang lagi deh di yang ini. Pasang lagi kayak tadi. Oke. Pagi ini Mami lagi mau tester nih. Ya. Set pan dari yang dikirim sama Pak Su dari Korea. Ini kan katanya made in France ya. Nah, tuh aku kepo apakah dia bisa menggoreng telur tanpa minyak. Gini, Mami mau sayur bayam, bening, tempe goreng, sama telur goreng. Nah, karena ini baru perdana nih pakai, ini kan dapetnya 4 ya set pannya. Nah, ini aku mau coba goreng telur nih pakai yang paling kecil, apakah dia bisa menggoreng tanpa minyak ataukah tetap harus menggunakan minyak, dan pengen tahu nih apakah dia lengket-lengket atau no lengket-lengket. Oke, kita lihat ya. Oke, ini apinya sedang saja dan ini no minyak sama sekali ya. Kita coba nih. Aku kepo soalnya emang sebenarnya sih Mami lagi pengen beli wajan yang keramik mungkin ya, yang anti lengket, yang bisa menggoreng telur tanpa minyak. Nah, kebetulan ini udah dari tahun kemarin sih, ini yang dikirim sama Pak Su dari Korea, tapi made in France seperti itu. Nah, kita lihat nih, ini sudah di, apakah dia bisa menggoreng tanpa minyak. Kalau bisa, maka akulah orang yang paling bahagia. Kita lihat, kita tunggu dulu ya beberapa detik. Dan oke, sepertinya ini sudah agak terlambat Mami balikin, tapi oke, kita lihat. Don, ini sangat sangat-sangat oke sekali. Yeay, ternyata dia tidak lengket ya. Dan ini bisa menggoreng tanpa minyak. Ini karena agak telat baliknya, karena tadi Mami ngambil tripod dulu buat masangin HP. Tadi sih pikirnya bisa ya tanpa pakai tripod, ternyata memang agak ribet ya. Jadi Mami tadi ngambil tripod dulu, terus kompornya nggak Mami matiin. Tapi it's okay lah ya. Intinya dia bisa menggoreng tanpa minyak. Yeay. Thank you ya Pak Su. Ya nggak sia-sialah dikirim jauh-jauh, dan ternyata recommended dan memang terbukti made in France. Daibok. Made in France. Dari mereknya Tefal ya.
Made in France. Okay, berarti ini bisa lah untuk bikin kue itu. Bisa untuk membuat kue. Kue apa sih namanya? Yang warnanya hijau itu. Terus dikasih fla gitu. Okay, ya pemirsa ya, terbukti ya. Ternyata ini bisa menggoreng 4 telur. Memang udah lama kepengen beli yang bisa menggoreng tanpa minyak, tapi belum, kayak masih belum yakin gitu, karena pernah beli ternyata zong ya, nggak seperti iklannya, ujung-ujungnya ya lengket. Sudah dikirim sama Pak Su. Okay. Tada. Ini polos banget ya, seperti aku polos ya. Soalnya si jil-jil itu dia tuh kalau justru dipakein kayak daun bawang atau kayak adalah dicampurin sayur atau tomat atau apa, dia nggak bakalan makan ya. Yang dia makan cuman telurnya doang, jadi percuma ya kan. Ini mending dipisah dah sayur sama telur. Jadi emang kudu goreng telur polos kalau buat bocah. Gitu guys. Awalkan dimakan kalau mau ala-ala telur-telur di resto gitu. Dia emang maunya yang telur doang polos. Nih, ini yang kedua. Kita masukin lagi. Habisin. Ternyata seoke ini. Iya. Sangat rekomend sekali dari brand Tefal, tapi yang made in France ya. Hari ini aku cuman mau bikin sayur bayam. Aku tuh karena nggak jago masak ya, nggak pinter masak lah, memang nggak passion lah untuk masak memasak. Jadi aku nggak bisa yang ngonten-ngonten masak atau beberes gitu. Kayak banyak kan konten-konten mak-mak itu kan kayak beberes kesarian lah, daily vlog yang beberes setiap hari. Itu aku gak bisa karena emang waktuku gak habis banyak untuk beberes dan memasak. Aku aja kadang kalau misalnya gak sempat ya paling makan di luar berdua sekalian pas pulang sekolah. Karena kan hanya berdua ya. Terkadang masak juga buang, nggak habis gitu loh, karena hanya kan berdua. Anak gadis makannya kan nggak banyak. Aku kan yang ala-ala sok diet gitu, nggak diet banget, tapi kayak ngatur banget makan gitu, nggak terlalu banyak. Ini ternyata ini nggak lengket ya, tapi balikinnya kudu. Gak hancur sih, tapi mungkin aku yang gak ngerti kali ya cara membalikannya. Maklumlah mak-mak matiran kalau soal masak-memasak. Aku memang gak jago lah, aku itu. Tak perlu dibully, aku memang mengakui lah kekuranganku itu gak pandai memasak. Tapi bisa lah masak untuk anak gadis, untuk pak suami yang ala-ala kadar. Ya kan. Oke, okay. Ini dia gak lengket ya, ini sama sekali nih yang kecil-kecil ini aja tuh enak banget nih. Digosrek tuh aja udah lo copot tuh. Ya, emang aku aja yang gak pandai membalikan telur. Ya, tapi overall oke. Okay. Mami gak tahu ya, ini belinya di mana. Kalau di sini mungkin ada atau harus pesan online atau apapun. Intinya ini gak Mami beli, karena dikirim langsung dari Korea. Oke, guys. Ini karena telur tadi udah diangkat, ya udah sekalian Mami coba menggoreng tempe tanpa minyak. Dan memang terbukti ya, tuh. Dia warnanya mulai merah, tapi tetap gak lengket. Oh my god, ini sangat keren menurut Mami ya. Kalau teman-teman punya yang ada yang lebih bagus, lebih keren, ya udah gak apa-apa. Ini sih karena kebetulan yang Mami dikirim yang model ini, dan ini baru perdana ya Mami coba.
jadi ya kayak seneng aja gitu. Ternyata inilah panci yang selama ini aku kepengen. Ya, dia warnanya tetap merah gitu, bagus tapi no lengket. Ya. Jadi cocok buat mami yang diet ya. Yang pengen mengurangi minyak. Nah, ini di sebelahnya mami pakai yang gedean, yang sedang ya, yang sedang buat mau bening bayam. Oke, okay. Jadi sangat simple sekali. Menu-menu mami tuh hari-hari ya kayak gini. Selain karena emang bisa masaknya kayak gini-gini doang, ya masaknya yang bocahnya suka. Karena percuma mau masak yang begini-begitu, anaknya gak suka, terus gimana dong? Percuma kan masak ya kan, Ma? Dan ini adalah sambal yang mami bikin kemarin. Ini baru dikeluarin dari kulkas, tinggal dipanasin lagi. Ya. Udah deh, yang penting, Ma, intinya tuh ini nih, si sambal. Mau makanannya sesederhana apapun, tapi kalau ada si mis sambal, udah nampol dan enak. Iya enggak? Ini tinggal dipanasin. Dan ini tempe. Hasilnya ternyata okay. Enggak lengket loh. Yang bekas tadi telur juga nih, tinggal digosrek-gosrek, udah copot tuh. Keren kan? Ya semoga aja. Biasanya sih suka kalau baru beli emang masih okay. Ntar pemakaian kedua ketiga udah wassalam, tapi enggak tahu ya. Ini kan baru perdana. Sesuai dengan negara pembuatannya secara ya kan, friends, ya enggak? Friends ya pasti okay lah ya. Mau yang murah sekalipun juga mungkin bagus lah ya. Semoga. Okay deh, guys. Jadi buat mami-mami, inilah review pen set dari Tefal Made in France. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang pasti nggak mungkin konten masak-masak kayak gini ya. Itu bukan mami banget lah. Mami itu nggak bisa yang konten ala-ala emak-emak kan, kebanyakan kontennya bebersih rumah, kayak daily vlog dia sehari-hari, terus masak apa segala macam. Mami nggak bisa ya, aku nggak bisa konten kayak gitu. Padahal sih kepengen, cuman apa daya lah. Waktunya nggak banyak buat masak dan beberes. Karena kan harus ngurusin jualan, harus ngurusin yang lain juga kan. Jadi ya udahlah, kontennya random, tapi ya random lah, seperti hidupku yang super random. Oke, terima kasih ya teman-teman yang baik, sampai ketemu lagi.